Untuk variasi tipek trondol saya menggunakan 2 tipek. Kemudian ada motoran, motor gearbox, saya memakai 2 karena saya menggunakan sistem remote kanan dan kiri. Jika tidak juga 1 aja cukup untuk maju dan mundur saja. Dan ini adalah saklar on off. Kemudian tentunya remote dan receivernya. Kemudian ada baterai tipe 18650 4,2 volt yang bisa dicas. Kemudian pasangannya dari konektor bisa menggunakan cas HP micro USB. Gunakan karet tabung gas untuk membuat poli dari roda dan gear dari tipek trondol, karena bentuknya seperti poli ada tengahnya ini dan juga nggak licin, makanya saya pilih karet tabung gas untuk polinya agar tidak mudah slip. Untuk karet tabung gas bisa langsung dipasang. Kita coba dengan menggunakan penghubung karet gelang. Untuk bagian roda depan saya menggunakan bekas tutup botol. Kita beli lubang, kan ini ada titik di tengah biar pas. Kemudian dilem. Untuk asnya saya menggunakan tusuk sate apa tusuk cilok. Kemudian senter asnya menggunakan sedotan yang agak tebal jadi agak kuat. Kita posisikan di pas tengah, kita beri lem. Nah, ini tidak belok-belok, tapi saya menggunakan sistem beloknya kan dari gearbox kanan dan kiri. Jadi untuk belok itu sebelah kanan maju dan sebelah kirinya mundur.
kita tes dulu sebelum masang remote control. Saya jelaskan untuk proses instalasi perkabelannya dari modul charge. Untuk bagian out plus, connect dari konektor, langsung dihubungkan dengan saklar on off. Kemudian kaki sebelahnya langsung disolder di receiver bagian remote di jalur positif. Kemudian untuk jalur negatifnya langsung dihubungkan dengan out konektor bagian min ya. Kemudian untuk baterai, tegangan baterai bagian plus langsung dihubungkan dengan konektor bagian B plus. Di sini untuk baterai B plus dan min langsung dihubungkan dengan kutub negatifnya. Kemudian lanjut di receivernya. Receiver untuk bagian out motor ini ada jalur. Ntar saya buka dulu. Ada jalur LR, F dan B. Untuk out dari receiver langsung dihubungkan dengan motor gearbox, menyesuaikan remote ya untuk maju-maju, mundur-mundur karena saya memakai sistem kanan kiri. Untuk casnya saya pasang di bagian belakang. Dan ini untuk pemasangan remote-nya. Jalur antena. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini bisa untuk muter, maju mundur, kemudian berbelok dengan sistem dinamo kanan dan kiri.